Selamat datang di Animo Update. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Berikut video trending hari ini, viral siswa baca surat Anas bikin guru tertawa. Video seorang anak membaca surat Anas viral di media sosial. Anak itu terlihat kesulitan mengucapkannya hingga guru tertawa. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @magelang_raya. Pokoknya semangat Pak Guru, tulis Magelang_Raya, Jumat. Dalam unggahan video itu memperlihatkan seorang anak berseragam sekolah sedang membaca surat Anas di depan gurunya. Malikin Nas. Malikin Nas. Ma. Ma. Li. Kin. Nas. Malikin Nas. Malikin Nas. Ne. Malikin Nas. Malikin Nas. Makilin, makilin, malikin Nas, makilin Nas, malikin Nas, malikin Nas, makilin. Viral petugas PLN copot meteran listrik dikeroyok warga. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @andreli_48. Reaksi salah satu pelanggan listrik ketika meteran listrik dilepas, diduga karena belum bayar setelah jatuh tempo, tulis Andreli_48 pada caption unggahan videonya, Jumat. Dalam unggahan video itu memperlihatkan seorang pria sedang memegang meteran listrik berhadapan dengan seorang bapak-bapak di depan rumah. Viral modus baru tukang cilok pura-pura jatuh demi uang. Video tukang cilok pura-pura jatuh viral di media sosial. Ia diduga pura-pura jatuh untuk mendapatkan sumbangan uang dari warga. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @andreli_48. Waspada kawan modus penipuan terbaru orang jualan cilok, tulis Andreli_48 pada caption unggahan videonya, Kamis. Pada unggahan video dalam bentuk slide foto itu memperlihatkan seorang tukang cilok tergeletak di gang perumahan. Viral pengunjung mal padati perayaan Imlek di Bandung. Pengunjung mal padati perayaan Imlek di Festival CityLink Mall, Kota Bandung, Jawa Barat viral di media sosial pemandangan kerumunan di mal itu diunggah oleh akun Instagram @andreli, Rabu. Berjubel pengunjung memadati pusat perbelanjaan untuk melihat penampilan barongsai memperingati perayaan Imlek, tulis Andreli_48 pada caption unggahannya. Dalam unggahan fotonya itu memperlihatkan suasana mal dengan dekorasi perayaan Imlek. Warna merah dominan, lampu-lampu pion dipasang. Viral pencuri bertato nyangkut di jendela saat kabur. Video seorang pencuri bertato menyangkut di jendela saat kabur viral di media sosial. Ia tertahan oleh penghuni rumah korban. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @dorobe.official. Kocak, maling bertato nyangkut di jendela saat hendak kabur, tulis Dorobe, official pada caption unggahan videonya, Rabu. Dalam unggahan video itu memperlihatkan seorang pencuri ketangkap basah saat kabur dari rumah korban. Viral Indomie Jaksel abis, warganet penasaran dan mencarinya. Penggemar mie instan merek Indomie tengah dikejutkan dengan foto kemasan Indomie terbaru. Dalam foto yang diunggah oleh akun Instagram @13 terlihat kemasan mie instan yang tak biasa. Dalam unggahan tersebut terlihat bungkus mie instan tersebut memiliki warna merah dan hitam itu edisi tak biasa yakni edisi Jaksel abis dengan rasa literally must try. Dalam kemasan di unggahan itu, terlihat display mie instan kuah merah di dalam mangkuk lengkap dengan telur dan aneka topping.